Tidak semuanya liurnya bahasa lama itu kamu telan, tidak semua dalilnya kamu telan, gak boleh. Walaupun jenggotan, walaupun baduknya ireng, walaupun cingkrangan. Nah kalau Ustadz Khalid bahasa lama, ikuti. Sekarang saya ngomong ikuti. Duh Gusti, jenengan muliakan, jenengan angkat derajatipun yang sepah kulo ya Allah. Syirik, syirik, kita gak boleh bahasa Jawa, matamu! Gini, manusia itu ada fase, ada proses. Perhatikan, waktu itu saya marah sama Ustadz Khalid. Karena waktu itu Ustadz Khalid itu, ya itulah, dikit-dikit, bid'ah, gitu kan. Kan bagi saya itu, Islam Indonesia dengan Islam Arab kan gak sama, maksud budayanya. Jangan apa yang tidak ada di Madinah, bid'ah. Apa yang gak ada di Mekah, bid'ah. Jangan begitu. Itu dulu saya berpikir seperti itu. Ya, gak ada. Ya, bahasanya kalau lebih bagi Anda tahu kan, bahasanya bid'ah itu kan, syirik, musyrik, kan begitu. Marah saya waktu itu sama Ustadz Khalid bahasa lama itu. Ya, terus saya ngomong gini, Ustadz Khalid bahasa lama itu memang orang yang punya kunci surga. Wow, keluar semua Jawa Timurnya. Matamu keluar semua itu sudah. Itu dulu mas. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata saya mungkin tidak 100% benar. Ya kan, ternyata Ustadz Khalid bahasa lama itu orang yang berilmu. Orang yang mempertahankan sunnah. Mempertahankan kafah. Nah kalau Ustadz Khalid bahasa lama, ikuti. Sekarang saya ngomong ikuti. Nah kalau Ustadz Khalid bahasa lama, ikuti. Sekarang saya ngomong ikuti. Ustadz Khalid bahasa lama ngomong musik itu haram. Marah saya. Saya dulu penggemarnya Roma Irama. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan. Sebut yang di sebelah mata, jelas kelihatan. Tapi gajah di peluk mata, jadah kelihatan. Jasa asli tidak ada, saudara.